Halo guys, kembali lagi bersama saya JP Oleh tentang update terbaru dari dunia MotoGP. Berikut ini adalah hasil pre-practice pertama MotoGP Italia di sirkuit Mugello pada hari ini Jumat 28 Mei 2021. Tercepat pertama ada Maverick Vinalez dengan catatan waktu 1 menit 46,593 detik. Tercepat kedua ada Zohan Zarco, tercepat ketiga ada Alec Green, tercepat keempat ada Joan Mir, tercepat kelima ada Franco Morbidelli, tercepat keenam ada Francesco Bagnaia, tercepat ketujuh ada Michael Firo, kedelapan ada Fabio Quartararo, tercepat kesembilan ada Jack Miller, tercepat ke-10 ada Mikel Oliveira, tercepat ke-11 ada Takaki Nakagami, tercepat ke-12 ada Paul Espargaro, tercepat ke-13 ada Alex Espargaro, dan berikut ini adalah hasil selengkapnya. Inilah klasemen MotoGP setelah race MotoGP Prancis 2021. Di peringkat teratas ada Fabio Quartararo dengan 80 poin, di peringkat kedua ada Francesco Bagnaia dengan 79 poin, di peringkat ketiga ada Zohan Zarco dengan 68 poin, di peringkat keempat ada Jack Miller dengan 64 poin, di peringkat kelima ada Maverick Vinales dengan 56 poin, di peringkat keenam ada Joan Mir dengan 49 poin, di peringkat ketujuh ada Alex Espargaro dengan 35 poin, di peringkat kedelapan ada Franco Morbidelli dengan 33 poin, dan di peringkat ke-9 ada Takaki Nakagami dengan 28 poin. Dan berikut ini adalah hasil selengkapnya. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.